Kalau menurut aku, ini tuh dia kelihatan high class gitu ya. Kalau menurut kalian gimana sih? Nah. Kita halo minasan, konnichiwa, medes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maniki Channelu, mata-mata desne. Minasan, ogenki desu ka? Tashiga ima kono ni ga suru kana? Oke, jadi aku mau unboxing. Ini ada lensa, yaitu lensa Yongne 50mm khusus untuk APS-C Sony. Kenapa sih khusus untuk APS-C Sony ya? Kurang tahu ya. Karena memang itu ada di deskripsi pas aku beli. Nah, gak usah berlama-lama, aku mau buka langsung ya guys ya. Nah, tapi aku udah buka sih karena untuk ngeklaim kalau ada apa-apa. Karena aku belinya itu dari Shopee, jadi aku harus unboxing dulu minasang. Nah, harusnya ini nggak usah dibuka aja ya. Ini kan tinggal narik gini loh minasang. Aduh. Tara. Untuk dari segi packagingnya aman banget sih menurut aku karena dia double kardus. Dan di luarnya juga ada bubble wrap gitu. Oke minasang, kalian penasaran nggak harganya berapa? Harganya ini murce banget, 1,6 juta rupiah. Bayang nggak sih harga lensa murah banget? Tapi aku tonton di YouTube orang ya, ini katanya bagus banget loh minasang ya. Jadi aku nggak tahu dia bagus apa enggak, bener apa enggak sih yang dibilang sama youtuber-youtuber itu ya. Tapi kebanyakan yang bilang sih bagus minasang ya. Tada, aman banget minasangnya. Jadi ini dia bener-bener dikasih apa ya ini ya, kayak spons gitu loh. Nah. Jadi kalau kalian yang mau beli nanti kalian komen aja, nanti aku akan share linknya. Selain itu kita juga dapat UV filter sama kit cleanup. Wah lumayan ya harga 1,6 juta tapi kita dapat rentetan-rentenan ini. Tara, jadi kita dapat lensa sama hoodie-nya. Wah gimana ya minasangnya bentuknya ya. Tara. Wow, ini sih super mewah banget ya. Kawaii. Kalau menurut aku, ini tuh dia kelihatan high class gitu ya. Kalau menurut kalian gimana sih? Nah, harganya 1,6 juta tapi bener-bener tampilannya setara dengan Sony ya, minasang ya. Nah, jadi daripada kalian beli yang asli Sony-nya, tapi kalau ada yang harga murah segini, terus hasilnya juga sama ya, yaudahlah kita ambil ini aja minasang ya. BTW ini bentuk kameranya ya minasang ya, Sony APS-C. Untuk video nggak terlalu worth it banget. Ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang suka foto gitu. Oke, kalian jangan skip video ini karena aku akan nunjukin gimana sebokeh apa sih lensa ini di kamera APS-C Sony ku minasang ya. Tada! Gimana hasilnya, bokeh banget kan? Gimana bagus kan? Harganya murce banget tapi kualitasnya keren, super duper. So, kalau ada 20 jempol aku akan kasih 20 jempol minasang. Oke, jadi sekian video dari aku. So don't forget for subscribe, like, comment, share ke media sosial kamu sebanyak-banyaknya agar aku tetap semangat buat konten-konten lainnya ya. Matane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.